Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan seorang mukmin dan kita berharap kita termasuk di dalamnya senantiasa memuji sang pencipta Allah, yang dia yakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Di antaranya Allah tidak akan memungkiri janjinya, dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman, Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah pungkiri janji-janjinya. Dan di antara janji Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam ayat lain, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat itu, dan kalau kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada sang utusan Allah, manusia yang telah tersempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang paling layak menjadi suri tauladan, karena dia telah sukses menjadi seorang anak, orang tua atau ayah, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang guru, murid, karena pernah belajar dari Jibril AS, dan juga menjadi seorang pakar ekonom atau ekonomi dan juga politikus yang berhasil. Maka buah tidak akan jauh dari pohonnya, siapapun yang mencontohinya pasti akan mendapatkan hal yang sama. Dan mengucapkan salam hormat satu kali saja kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah sangat luas, masuk dalamnya adalah meninggian derajat, pengampunan dosa dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan bedah buku kita Sahih Hadis Qudsi, Alhamdulillah kita sudah mempelajari 77 hadis atau bahkan lebih dari itu, karena terkadang dalam satu bab ada beberapa hadis yang menguatkan satu sama yang lain. Dan kita masih berbicara masalah akhirat, bahkan beberapa bab ke depan itu umumnya semua berbicara masalah akhirat. Dan ini akan terus kita ingatkan, terutama untuk diri saya, baru kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua sedang menuju ke akhirat, dan seorang mukmin sangat yakin, karena rukun iman dia yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan tidak akan sempurna imannya, bahkan bisa kufur kalau dia memungkirinya. Kalau dia mengatakan tidak ada akhirat, tidak ada prosesi kematian, tidak ada hisab, tidak ada surga dan neraka, maka ini kufur. Dan sebaliknya kalau dia yakin semua itu, maka dijamin baginya surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, dan juga bahwasanya aku adalah utusan Allah, Isa juga adalah utusan Allah, surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Untuk meyakinkan diri kita bahwasanya akhirat itu ada, maka dunia ini memang kata sebagian ulama adalah miniatur akhirat. Jadi apapun nikmat yang Bapak Ibu pernah rasakan di sini, apapun itu sifatnya, mungkin kita pernah mendapatkan makanan favorit kita, minuman yang sangat kita gemari, pakaian yang kita sedang senangnya, kainnya, tunggangan, kendaraan, rumah, apa saja. Semua itu yang merupakan kenikmatan-kenikmatan adalah miniatur kenikmatan akhirat. Dan itu dalam Al-Quran selalu Allah hubungkan antara dunia dan akhirat ini. Tetapi Allah mendahulukan akhirat. Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, walal akhiratu khairu wa abqa. Setelah menyebutkan dunia, Allah mengatakan dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Juga dalam salah satu ayat mungkin yang sudah kita hafal semua, Bal tu'thiruna al-hayata dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian sibuk terus mengurus dunia kalian, padahal sebenarnya dunia akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dan sekian banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupanmu yang pertama, maksudnya di dunia. Nah, jadi seorang mukmin memang sangat yakin dengan itu. Apapun nikmat ini, akan ada nikmat lebih besar di sana, yaitu di surga. Begitu juga, segala macam cobaan dan gangguan, sakitlah, apa saja, mungkin kita pernah kena beling, kena pisau, luka, kena silet, jarum, ya, apa saja penyakit kita pernah dirawat di rumah sakit, semua itu dan masuk dalamnya semua jenis penderitaan miniaturnya neraka. Dan itu berarti ada di sana. Sebagaimana nikmatnya lebih baik,
maka siksaannya pun lebih berat. Seperti itulah. Hanya saja yang perlu kita fahami sebagai orang beriman, untuk menentukan jalur kita di sana nanti, karena di akhirat tidak ada kecuali surga atau neraka, kenikmatan abadi atau siksaan abadi, adalah kehidupan kita di dunia ini. Makanya di dunia ini seperti kita menanam bibit, nanti kita akan panen di akhirat sana. Beruntunglah orang yang faham ini, sehingga dia akan sibukkan dirinya dengan amal saleh, dengan keimanan. Toh juga orang yang beramal saleh mendapatkan kenikmatan. Bukan berarti Bapak Ibu sekarang kita menjadi orang yang saleh dan saleha, lalu kita sulit makan, kita sulit minum, kita nggak bisa beli mobil, kita nggak bisa punya rumah. Nggak bisa. Bahkan dia sangat terkontrol, karena semua makanan, semua minuman sebelum dia konsumsi, ada agama yang mengontrol dia. Ini boleh atau ini nggak boleh. Ini berkualitas atau tidak berkualitas. Halal dan haram. Karena semua yang halal itu umumnya pasti berkualitas. Sebetulnya itulah tanggapan para ulama. Dan yang haram itu pasti tidak baik, pasti berefek yang tidak baik. Ini tuh memang sudah ada penelitian juga secara ilmiah, kalau seperti khamar, minuman keras, daging babi, dan hewan-hewan yang bertaring segala macam, ini memang berefek yang tidak baik. Maka yang dilarang oleh agama juga itu adalah hal yang negatif, sehingga harus kita jauhi. Seperti itulah. Jadi orang mukmin dan orang beramal saleh, dia terkontrol. Tetap dia nikmati dunia, tapi ada pengawasan. Dan itu jauh lebih baik buat dia. Mirip dengan perusahaan, ada peraturan-peraturan. Kita akan temukan perusahaan yang rapi secara administrasi, ya, ada peraturan-peraturan, maka dia akan aman dan dia akan juga, ya, menghasilkan target yang diinginkan. Sementara kalau tidak ada administrasi, kacau, pegawai boleh masuk kapan, keluar kapan, kerja kapan, tidak jelas, SOP-nya nggak jelas, maka pasti akan amburadul semuanya. Ya seperti itulah kurang lebih. Kalau orang-orang kafir, mereka tidak punya itu dalam memanage kehidupan mereka. Semuanya halal, boleh dimakan, boleh dicoba, boleh segala macam hal. Dan ini satu lagi bukti nyata, realita di lapangan tentang mestinya kita menjadi orang yang beriman dan nyaman dengan itu. Apalagi dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Makanya doa yang masyhur yang sudah dikatakan, doa ini selalu Nabi SAW ulangi, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Selalu Nabi SAW hubungkan, di dunia berikan kami kebaikan-kebaikan, ya Allah, semua kebutuhan kami penuhi, di akhirat juga berikan kami yang terbaik. Jadi memang orang mukmin harus faham masalah itu. Dan ini juga secara rasional pernah saya sampaikan dan saya ulangi lagi teman-teman sekalian, memang sunnatullah, peraturan yang Allah buat semuanya berpasang-pasangan. Seperti ada pagi, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada lapar, ada kenyang, ada capek, atau ada sakit, ada sehat, semuanya begitu. Ada kanan, ada kiri, ada segala macam, ada muda, ada tua, ya. Maksud dalamnya adalah ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini satu paket, gak bisa kita pisahin. Orang yang memahami tentang sunnatullah ini, dia akan tenang, karena pada saat dia sehat atau pada saat dia sakit, dia tahu, oh ini pantas karena dulu saya sehat, gitu kan. Pada saat dia lapar atau pada saat dia kenyang, dia tahu, oh memang, atau pada saat dia lapar, dia tahu, oh dia pernah kenyang kok. Nah, caranya makan dan seterusnya. Maka ini sudah sistem yang memang tidak bisa dipungkiri lagi, dan harusnya kita memahami masalah ini. Banyak sudah kita sebutkan dalil-dalil sebelumnya di pasal-pasal atau bab-bab sebelumnya tentang bagaimana keadaan neraka, bagaimana keluarnya, bagaimana orang-orang kafir, munafik dan musyrik akan kekal di neraka, dan bagaimana orang-orang beriman akan keluar dari neraka setelah dosa mereka bersih, ya. Dan sebuah berita gembira, pernah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah menemui Nabi SAW dalam sebuah kebun. Kemudian dia datang dan Nabi SAW mengatakan, sungguh telah datang Jibril kepadaku dan mengatakan, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Maka yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian, beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa boleh saya sebarluaskan informasi ini? Kata Nabi SAW, jangan, nanti engkau akan membuat orang-orang bergantung padanya. Tetapi kalimat ini sudah cukup. Sampai banyak di antara ulama menulis buku-buku, di antaranya dulu ada saya diberikan oleh seorang rujukan juga ulama di Jordan, buku tulisan beliau sendiri, judulnya itu Kalimat Rahasia yang Menyelamatkan Kau dari Api Neraka. Maksudnya la ilaha illallah tadi. Karena kata Nabi SAW, siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah, dikeluarkan dari api neraka. Tapi Allahu alam berapa lama dia disiksa dulu, ya.
Itu teman-teman, kalau kita bisa kita bisa berprestasi, kenapa harus gagal dulu? Gitu. Kalau kita bisa kenyang, kenapa harus kita lapar? Bahkan Nabi SAW motivasi kita untuk itu. Seperti misalnya masalah jihad, kata Nabi SAW, jangan kalian berharap ketemu musuh. Pernah sahabat itu tiba di Khaybar, teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang semangat mau jihad. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan kalian berharap ketemu musuh. Tapi kalau kalian ketemu musuh, lawan. Seperti itulah. Juga Nabi SAW mengatakan tentang masalah kematian, kita pasti mati. Tapi kata Nabi SAW, jangan kalian berharap mati. Jangan sengaja jerumuskan diri pada hal-hal yang membahayakan. Kalau kalian betul-betul sudah tidak bisa tahan lagi, maksudnya penyakitnya berat, cobanya berat, maka ucapkanlah, Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku, dan matikan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Jadi memang motivasi dalam Islam itu sangat jelas, mengarah kepada hal-hal yang terbaik, dan baik di dunia maupun juga di akhirat sana. Jadi daripada kita masuk neraka dulu, karena ada orang menggunakan bahasa-bahasa itu ya, gak apa-apa nanti kan, selama saya muslim, maka saya pasti masuk surga. Itu benar, tetapi untuk apa kita mampir ke neraka dulu? Coba teman-teman renungi baik-baik, andai saja seseorang di antara kita digebukin sejam saja, dan oleh satu orang, non-stop digebukin, babak belur bisa mati malah, satu jam, satu orang. Ini neraka dijaga oleh zabaniyah. Zabaniyah ini penjaga-penjaga yang Allah bilang, فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا. Silahkan mereka panggil siapa saja di neraka nanti, dan kami akan panggil zabaniyah. Zabaniyah nama kelompok malaikat. Kata Nabi SAW, malaikat zabaniyah satu saja, itu seandainya ada orang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 100 tahun, masih belum bisa melewatin dari pundak ke lehernya. Bukan seorang bodyguard manusia yang sakit kalau gebukin kita. Ini malaikat raksasa yang luar biasa. Dan mereka kasar, keras. Memang begitu sifatnya. Allah mengatakan dalam surat Tahrim, A'udhu billahi minasyaitanam, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mumpung kau hidup, segera taubat. Kembalilah ke jalan Allah, jadilah orang baik. Jauhkan diri dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijara. Yang bahan bakarnya manusia sama batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Dijaga oleh malaikat yang kasar, keras. Dari negosiasi. Dari negosiasi. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat juga, Nabi SAW mengatakan ahli neraka akan memanggil Malik. Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat penjaga neraka. Ya, di atasnya lagi zabaniyah. Maka dipanggil, Malik tidak menjawab mereka 500 tahun. Minta ngeluh-ngeluh. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, mereka panggil Malik dan mengatakan, mintalah Tuhanmu hai Malik, agar yukhaffif anna yawm minal azab. Supaya kami diringankan siksa sehari saja. Gitu. Maka Malik tidak menjawabnya. 500 tahun mereka menderita dengan itu. Terus, 500 tahun pun Malik menjawab, mengatakan tidak ada gunanya kalian memanggilku. Gak ada negosiasi. Gitu. Bukan manusia masih punya perasaan untuk bisa kasihan, enggak. Kemudian setelah itu mereka memanggil Tuhan mereka, kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Allahu alam berapa miliar tahun ini. Kita kan manusia, Nabi Adam AS turun di bumi, ini sudah ada bumi, sudah ada hewan-hewan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada air. Ini sudah ada, Allahu alam berapa miliar tahun yang lalu, gitu kan. Makanya kalau ada sekarang ilmuwan menemukan fosil hewan ini sekian miliar tahun, masuk akal. Karena manusia kita penduduk bumi terakhir yang Allah ciptakan. Selainnya semua sudah ada ini. Ini fasilitas sudah ada, bukan baru. Air yang dipakai ya ini saja, api yang dipakai ya ini, udara ya ini. Gitu kan? Itu saja yang berputar. Hewan-hewan itu semuanya sudah ada sebelumnya. Makanya waktu Adam AS diciptakan, iblis sudah ada. Golongan jin sudah tinggal di bumi. Dan dia memang mengkandilkan diri menjadi pemimpin. Makanya dia tolak untuk sujud kepada Adam. Dia berharap memimpin di bumi, dan Allah ciptakan Adam untuk jadi pemimpin di bumi. Jadi sebelumnya sudah ada hewan-hewan, sudah ada tumbuh-tumbuhan untuk dipimpin oleh manusia itu, untuk menjadi manusia menjadi khalifah atau pemimpinnya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus memahami kalau dunia ini memang untuk kita tunggangi menuju ke akhirat, dan jangan sampai kita luput dan salah dalam masalah ini. Karena kalau sampai kita luput, penyesalan di sana. Penentuan untuk mendapatkan yang terbaik di sana adalah di sini, ya. Apapun yang Anda tanam di sini, maka Anda akan panen. Begitu juga sudah kita jelaskan hadis yang terakhir tentang masalah pertanyaan tentang kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanya nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada kita, baik itu jasad, ya, semua fasilitas lah, mata, telinga, segala macam ya, tangan, kaki. Ini tidak begitu saja Allah ciptakan kita, tapi ada
tujuan-tujuan untuk digunakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, umumnya masuk dalam surah Adz-Dzariyat yang Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ay yut'imun, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan mana ibadah? Tunduk patuh. Jadi memang kita ada di muka bumi ada tujuannya, ya. Untuk memakmurkan bumi dan juga untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan, ya, meninggalkan larangan. Kemudian teman-teman sekalian, termasuk yang ditanya adalah air yang dingin yang dikonsumsi. Ya, pokoknya semua nikmat ini akan ditanya. Kita akan masuk pada pagi ini insyaAllah masalah peringatan terhadap orang yang meremehkan untuk beramal demi akhirat. Jadi ada orang subhanallah menunda-nunda amal salehnya, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat. Agama ya udah, kamu muslim iya, tapi cuma di KTP. Gak ada sama sekali amal yang dia lakukan. Dan entah sampai kapan dia mau berlalai-lalai. Yang jadi masalah teman-teman, kalau kita tidak berbaiki keadaan kita sekarang, berarti akan turun-temurun. Karena kalau kita punya anak, mau ajarin apa? Kita sendiri gak ngerti, gitu kan? Kalau kita perbaiki diri kita sekarang, walaupun sudah berumur, tidak ada kata terlambat, maka minimal itu akan berefek kepada orang-orang terdekat dan generasi yang datang setelahnya lebih baik daripada kita. Nah, dan itu juga bisa salah satu cara untuk memperbaiki, salah satu cara untuk memperbaiki keadaan supaya memang jadi lebih baik keadaan tersebut kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya akan bacakan hadisnya di sini, hadis nomor 78 dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, keduanya menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayaqulu Allahu lahu alam aj'al laka sam'an wa basara wa malan wa walada wa sakhkhartu laka al-an'ama wal hartha wa taraktuka tar'asu wa tarba'u fakunta tadhunnu annaka mulakin فكنت تظن أنك ملاكية يومك هذا قال فيقول لا فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan didatangkan nanti pada hari kiamat, lalu Allah bertanya kepadanya, bukankah aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta, dan anak? Aku tundukkan untukmu binatang ternak dan sawah ladang, serta aku biarkan kamu memimpin dan mengambil seperempat bagian, maksudnya di sini dari harta rampasan perang kalaupun jihad, ya. Lalu kamu mengira bahwa kamu akan berjumpa denganku. Nah, maksudnya apakah kamu mengira akan berjumpa denganku pada hari ini? Maksudnya akan ada kebangkitan, ada hari kiamat. Maka si hamba itu mengatakan tidak. Allah berkata kepadanya, hari ini aku melupakanmu sebagaimana kau dahulu telah melupakanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini ada ancaman yang sangat tegas tentang orang-orang yang lalai, tidak memikirkan akhirat, tidak mau sadar tentang kenapa dia ada di muka bumi ini, apa tujuan hidupnya, mana yang disebut dengan pencipta, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Tidak ada urusannya dengan masalah akhirat. Maka orang seperti ini di akhirat akan sangat rugi dan menyesal, ya. Beruntunglah kita kalau beriman, teman-teman sekalian, karena kita akan dapat sebagaimana tadi saya jelaskan di mukaddimah, apa yang kita kejar terbaik di dunia kita diperintahkan, dan itu dalam Islam sangat dianjurkan. Makanan yang enak, minuman, pakaian, pasangan, anak-anak, harta, silahkan. Yang penting konsepnya halal. Itu bisa jadi diperintahkan dalam agama. Silahkan nikmati. Tidak ada pembatasan harta cuma sebatas ini misalnya. Gak ada sama sekali. Bebas-bebas saja. Tetapi kita harus memahami kalau itu semua, ya, dunia akan ditinggalkan dan kita sedang menuju ke akhirat. Di sini juga ada pelajaran yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini bahwasanya Allah akan berbicara. Jadi potongan pertama pelajaran dari hadis, ya, yang kita bisa ambil adanya peringatan tegas tentang masalah harusnya seorang muslim itu memikirkan masalah akhirat. Yang kedua, akan terjadi komunikasi antara Allah dengan hambanya pada hari kiamat. Terbukti dalam hadis ini dikatakan fayaqulullahu lah. Allah akan berkata kepadanya. Ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan bicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Allah akan tanya nanti, kamu sudah saya kasih mata, kasih
telinga, kasih harta, menikahkan kamu, dan segala macam hal. Maka Allah tanya, dan ini pertanyaan menunjukkan bahwasanya akan ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian juga yang ketiga diambil di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan nikmat itu, lalu Allah bertanya kepadanya, fakunta tadunnu annaka mulaqiya yaumaka hadza, apa kau yakin kau akan ketemu denganku hari ini? Dia mengatakan tidak. Nah, hari kiamat orang tidak bisa lagi berdusta. Saya enggak yakin dengan akhirat. Ya sudah, Allah mengatakan hari ini aku lupakan kamu sebagaimana kau lupakan aku dulu. Ada hadis yang lain juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kata Nabi SAW, hai manusia, kenapa aku lapar dan engkau tidak memberiku makan? Maka hamba itu akan mengatakan di akhirat nanti, ya Allah, bagaimana aku memberimu makan sementara kau Tuhan alam semesta? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kau tahu hambaku fulan lagi kelaparan dan kau tidak mendatanginya atau tidak membantunya? Kalau seandainya kau datang untuk memberinya makan, kau akan temukan pahala ku siapkan di sisinya. Wahai anak Adam, bukankah aku haus dan engkau tidak memberiku minum? Maka dikatakan, bagaimana aku bisa memberi minum, ya Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, sementara engkau Tuhan alam semesta? Maka kata Allah SWT, engkau mendapatkan hambaku fulan kehausan, tapi kau tidak pedulikan. Kalau seandainya kau datang menghilangkan hausnya, kau akan temukan pahala di sisinya. Wahai anak Adam, engkau menemukan aku tidak menggunakan pakaian. Ya, bagaimana bisa itu? Dan engkau tidak memberikan aku pakaian. Engkau menemukan hambaku fulan tidak berpakaian, lalu kau biarkan. Dan seterusnya. Terus saja Allah SWT menanyakan kepada dia gitu. Berarti memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berinteraksi dengan kita selama di dunia dengan variabel-variabel hukum yang Allah datangkan melalui manusia di antara kita. Adanya orang tua yang kita bakti, adanya istri yang kita lindungi, adanya suami yang kita patuhi, adanya anak-anak yang kita didik sehingga menjadi kader manusia, adanya tetangga yang kita harus berbuat baik, adanya orang sakit yang dijenguk, adanya orang susah yang dibantu, dan segala macam hal yang sudah kita tahu dalam syariat diatur semua itu. Selanjutnya, hadis nomor 79, dan ini hadis lebih jauh lagi membahas masalah akhirat tentang kaum mukminin melihat Rabb mereka Azza wa Jal nanti di akhirat. Nah, hadisnya berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menuturkan, ini cukup panjang saya baca dulu. Qulna ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah? Qala hal tudaruna fi ru'yati asy-syamsi wal qamari idza kanat sahwa? Idza kanat sahwa. Qulna la. Qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idz illa kama tudaruna fi ru'yatihima. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبارة من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد أزير بن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقول نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. Sampai sini dulu saya terjemahkan supaya tidak terlalu panjang. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, apakah kalian terhalangi untuk melihat matahari dan bulan tanpa ada awan? Ya. Maka kata para sahabat, tidak. Ya. Maka kata Nabi SAW, maka kalian tidak akan terhalangi melihat Tuhan kalian pada hari itu sebagaimana kalian tidak terhalangi melihat keduanya. Maksudnya matahari dan bulan tanpa ada awan yang menutupinya. Kemudian akan diseru atau penyeru pada saat itu akan berseru, semua kaum akan menuju kepada apa yang pernah mereka sembah.
Maka pergilah seluruh penyembah salib dengan salib-salib mereka, dan penyembah berhala dengan berhala-berhala mereka, dan setiap penyembah Tuhan-Tuhan masing-masing menuju ke Tuhan-Tuhan mereka. Allah datangkan kayak api, batu, pohon, Allah datangkan semuanya, sehingga tidak tersisa lagi yang tertinggal di situ kecuali yang berhadapan sama Allah, yang menyembah Allah, baik dari orang yang patuh bar atau fajir, atau orang yang berbuat dosa. Dan juga ada sebagian dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian, jadi maksudnya ada di antara mereka juga yang tidak menyembah salib, tapi mereka masih dalam keadaan Nasrani. Ada juga di antara Yahudi tidak menyembah Uzair, yang mereka anggap sebagai anak Tuhan, tapi mereka tetap tidak mengikuti agama Islam, ya. Maka tertinggallah mereka-mereka ini. Kemudian didatangkan neraka pada saat itu, ya, seakan-akan dia Fata Morgana, ya, cuma samar gitu ya. Maka dikatakan kepada orang-orang Yahudi, apa yang dulu kalian sembah selama di dunia? Mereka mengatakan, kami menyembah Uzair ibn Allah. Uzair ini salah satu dianggap orang solehnya dulu Bani Israel, dan banyak orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Tuhan. Maka dikatakan kepada mereka, kalian telah dusta. Tidak mungkin Allah memiliki pasangan dan juga anak. Maka apa yang kalian harapkan? Mereka bilang, kami ingin engkau memberikan kami minum. Maka Allah pun mengatakan, minumlah. Pada saat mereka melihat seakan-akan ada genangan air, tapi itu ternyata neraka Jahannam. Ya. Allah SWT buat seperti Fata Morgana. Jadi kita tahu teman-teman, di daerah padang pasir, kalau sangat panas, biasanya di kejauhan kita lihat ada seperti genangan air. Tapi itu tidak ada airnya, itu pantulan dari tempat lain. Disilakan dengan Fata Morgana itu. Mereka lihat neraka Jahannam bukan seperti api, tapi seperti genangan air. Waktu mereka minta minum, Allah mengatakan minumlah. Ternyata mereka akan berjatuhan di dalam neraka Jahannam itu. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, apa yang kalian dulu sembah? Mereka mengatakan, kami menyembah Al-Masih Ibnullah. Ya, Nabi Isa, anaknya Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kalian telah dusta. Allah tidak mungkin punya pasangan dan tidak mungkin punya anak. Apa yang kalian harapkan? Kata mereka, kami ingin engkau memberikan kami minum. Karena di mahsyar orang berdiri 50 ribu tahun, tidak ada air. Ya, dan tidak mati. Sampai dalam riwayat lain dikatakan tenggorokan mereka ya putus gara-gara itu. Lalu dikatakan kepada mereka, minumlah. Ternyata mereka mendatangi genangan air Fata Morgana tadi, lalu mereka berjatuhan dalam neraka Jahannam. Sehingga tidak tersisa lagi kecuali orang yang betul-betul menyembah Allah dari orang yang baik ataupun orang yang pernah melakukan maksiat. Selanjutnya saya baca lagi bahasa Arabnya. Fayuqalu lahum ma yahbisukum wa qad dhahaba an-nas. Maka dikatakan kepada mereka, apa yang menghadang atau menghalangi kalian untuk pergi sementara orang-orang semua sudah pada pergi? Fayaqulun, maka mereka menjawab, faraknahum wa nahnu ahwaju minna ilaihil yaum. Ya. Kami tidak sama dengan mereka, kami berpisah dengan mereka. Dan kami lebih butuh untuk bertemu dengan Tuhan kami yang sebenarnya pada hari ini. Wa inna sami'na munadiy yunad, dan kami telah mendengar ada seruan penyeru yang menyeru, liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun, setiap kaum silakan menuju kepada yang pernah mereka sembah. Wa innama nantadiru rabbana, sementara kami menunggu Tuhan kami. Jadi perlu digarisbawahi pada saat itu Allah belum terlihat, ya. Cuma ada penyeruan dari para malaikat. Qala fayatihimul jabbaru fi surati ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah. Lalu kemudian Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa, mendatangi mereka berbeda dengan penampakan yang pertama mereka lihat. Ya, karena mereka awalnya melihat hanya dalam tirai, ya, tidak kelihatan, ya, tertutup. Fayaqul ana rabbukum, maka Allah pun berfirman kepada mereka, aku adalah Tuhan kalian. Fayaqulun anta rabbuna, maka orang-orang beriman mengatakan, iya, engkau adalah Tuhan dan pencipta kami. Fala yukallimuhu illal anbiya, dan pada saat itu tidak ada yang mengajak bicara atau berbicara dengan Allah kecuali para nabi-nabi. Fayaqul, maka Allah pun berkata, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna, apakah antara kalian dengan Tuhan kalian ada tanda-tanda yang kalian bisa kenal? Fayaquluna as-saq, maka mereka berkata, betis, ya. Fayakshifu an saqi, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah. Maka Allah pun memperlihatkan betisnya.
Dan pada saat itu semua yang beriman sujud kepadanya. Dan tidak tertinggal, ya, kecuali orang-orang yang tadinya sujud selama di dunia karena riya saja dan pamer. Fayadhabu kaima yasjud, fayaudu dhahruhu tabakan wahidan. Pada saat mereka mau berusaha sujud, maka mereka tidak bisa melakukannya. Thumma yuhtabil jisir, lalu didatangkanlah jembatan di atas neraka. Fayuj'alu baina dhahrai jahannam, yang diletakkan di atas neraka itu sendiri. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisir, lalu kami pun berkata, wahai Rasulullah, jembatan apa itu? Qala mudhadatun mazillah, tempat yang gelap dan licin. Alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun, ya. Dan di situ ada nah, ini perlu saya lihat terjemahannya dulu ya, agar tidak salah. Ya, ada besi ya. Sebab ada terjemahan itu di halaman selain dikatakan ada duri seperti duri sa'dan. Diterjemahan di halaman berapa itu? Ya, di halaman 92 ya. Ya, tempat yang menggelincirkan, yang di atasnya terdapat besi-besi runcing dan tajam, yang memiliki duri lancip seperti yang berada di Najd, yang disebutkan dengan duri sa'dan. Ya, ini sudah betul. Bahasa Arabnya tadi laha syaukatu uqaifa atau uqaifa'a, maaf, laha syaukatun uqaifa'u takunu binajdi yuqalu lahu sa'dan al-mu'min alaiha qattarf, ada orang mukmin yang lewat seperti kedipan mata, wakal barq, ya, seperti kilat, wakal rih, seperti angin, waka'a jawidil khail warriqab, dan seperti kecepatan orang menunggangi kuda. Fanajin musallam, maka ada orang yang selamat, ya. Kemudian setelahnya dikatakan wanajin makhdush, ya. Ini dikatakan ada orang yang selamat tapi terkoyak. Lalu dikatakan wa magdusun fi nari jahannam, dan ada yang terlentar atau terlompar atau mas terlemparkan di dalam neraka jahannam. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba, dan sampai yang terakhir lewat dia tertarik, ya, apa terjemahnya di situ, maka hingga yang terakhir dari mereka melintas dengan ditarik, ya, kena sahab itu ditarik. Setelah itu dikatakan fama antum bi ashadd li munashadatan fil haqqi kama tabayyana lakum min al mu'mini yawma idzin dil jabbar, maka seseorang di antara kalian pada saat itu lebih semangat untuk mengambil haknya dari aku. Kalau misalnya di dunia ada yang punya hak, maka dia akan ambil. Pada hari itu dia lebih semangat untuk mengambil, ya, dari zat yang maha perkasa, yang nyata pada kalian pada hari itu. Artinya dia betul-betul mengandalkan keimanannya supaya bisa selamat dari jembatan tadi. Lalu dikatakan fama antum bi ashadd li munashadatan fil haqqi katabayyana lakum minal mu'mini yawma idzin dil jabbar wa idza ra'au annakum qad najaw wa idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwanihim, maka pada saat ada di antara mereka yang sudah lolos dari jembatan itu, yaqulun, maka mereka berusaha melihat kepada saudara-saudara mereka sambil berkata, rabbana, wahai Tuhan kami, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, ada teman-teman kami tadinya di dunia sama-sama kami sholat, dan mereka juga sempat hadir tadi di hisab, di mahsyar, tapi mereka tidak lolos, jatuh di jembatan itu, jatuh ke dalam neraka jahannam. Wa yasumuna ma'ana, kami tahu mereka pernah berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, dan mereka berusaha beramal bersama kami. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman kepada orang-orang beriman yang sudah lolos di jembatan tersebut ke depan neraka, ke depannya surga, walaupun belum masuk surga, ya. Idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhriju, pergilah kalian ke neraka itu, siapapun yang kalian temukan dalam hatinya ada seperti dinar dari keimanan, keluarkanlah, jadi seperti koin dinar. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar, dan Allah mengharamkan neraka untuk membakar mereka. Jadi pada saat dia turun, mereka turun ke neraka untuk menjemput teman-temannya, saudara-saudaranya, orang-orang muslim, maka Allah mengharamkan mereka terbakar dengan neraka.
fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi. Dan mereka mendatangi orang-orang yang sedang menjadi target, siapapun yang dalam hatinya seperti koin dinar dari keimanan. Ada di antara mereka yang sudah tenggelam, ya, terbenam di dalam neraka dengan kedua telapak kakinya, dan ada yang sudah tenggelam dengan setengah betisnya atau pada betisnya. Fayukhrijuna man arafu. Lalu mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Thumma ya'udun. Lalu mereka kembali lagi. Fayaqul idhabu. Maka Allah berfirman lagi kepada mereka, pergilah lagi ke neraka itu. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar fa akhriju. Siapapun yang kalian temukan dalam hatinya ada seperti setengah dinar, keluarkanlah dari neraka. Fayukhrijuna man arafu thumma ya'udun. Kemudian mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal, lalu mereka kembali lagi. Fayaqul, Allah masih berfirman, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min iman fa akhriju. Siapa yang kalian temukan di dalam kembalilah ke neraka itu, siapa yang kalian temukan di dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan, maka fa akhriju, keluarkan. Fayukhrijuna man arafu. Lalu mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Qala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, fa'in lam tusaddiquni faqra'u. Andai saja kalian tidak percaya padaku tentang informasi ini, maka bacalah firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi walaupun seperti biji sawi, dan kalau itu kebaikan maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Fayashfa'un nabiyyun, maka para nabi-nabi pun memberikan syafaat, ya, permohonan agar menyelamatkan orang-orang dari neraka. Wal malaikah, dan para malaikat juga diizinkan Allah memberikan syafaat. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Fayaqulul jabbar, lalu setelah itu Zat yang Maha Perkasa berfirman, Allah, bakiyat syafaati, masih tersisa pertolonganku. Fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju aqwaman qad kadintuhishu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam dengan satu genggaman dari neraka, maka Allah mengeluarkan banyak sekali manusia yang sudah hancur. Ya. Apa terjemahnya di situ? Ya? Di arang. Telah jadi arang, ya? Ya. Ya, bisa menjadi arang atau sudah hancur di situ, ya. Fayulqawna fi nahri biafwahil jannah. Lalu mereka dilemparkan ke sungai-sungai di, yang berada di pinggiran surga. Yuqalu lahu ma'ul hayat, yang disebutkan atau diberikan nama air kehidupan. Fayambutuna fi hafataihi kama tambutul habbatu fi hamilis sayl. Maka mereka tumbuh, ya, seperti tumbuhnya tanaman-tanaman atau pohon-pohon kecil di saluran air. Qad ra'aitumuha ila janibis sahra'i wa ila janibis syajarah, yang kadang-kadang sering kalian lihat ada muncul di sekitar batu ataupun di sekitar pohon. Fama kana ila syamsi minha kana akhdaru anu kana akhdara wa ma kana minha ila dhil. Kalau ada di antara pohon-pohon kecil itu yang terkena cahaya matahari, maka warnanya bisa berwarna hijau dan lebih hijau daripada yang tidak terkena dengan cahaya. Begitu, ya? Kana abyad, maka warnanya putih. Fayakhrujuna ka'annahum lu'lu', lalu mereka keluar dari air itu seperti permata. Fayuj'alu fi riqabihimul khawatim, lalu digantungkan di leher-leher mereka tanda-tanda, disematkan tanda. Fayadkhuluna al-jannah, lalu mereka masuk dalam surga. Fayaqulu ahlul jannah, maka penghuni surga berkata, ha'ulai utaqa'ur rahman, mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Zat yang Maha Penyayang. Adkhalahumul jannatu bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuh. Allah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amal yang mereka lakukan dan tidak ada kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, lakum ma ra'aitum wa mithluhu ma'ah. Kalian memiliki apa yang seperti kalian lihat, selama mata kalian bisa menjangkaunya, maka kalian akan memiliki seperti itu dan dilipat gandakan.
Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis ini cukup panjang teman-teman sekalian, tapi kita ambil pelajaran ya, poin demi poin. Yang pertama adalah kita akan bertemu dan melihat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini digambarkan dalam hadis ya, tidak akan ada penghalang yang bisa melihatnya. Betul-betul utuh kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Nabi SAW, matahari dan bulan kalian bisa lihat kalau tidak ada awan yang menutupinya. Ya. Makna di sini digunakan kata sebagian ulama hadis, kenapa Nabi SAW menggunakan kalimat matahari dan bulan? Pertama sekali, matahari dan bulan memang ada cahaya. Ya. Bulan pun di malam-malam ada cahaya, matahari juga di siang hari ada cahaya. Maka terang, sehingga mudah untuk dilihat. Ya, sehingga mudah untuk dilihat. Yang kedua juga masuk dalam makna ini adalah, Allah Subhanahu Wa Taala akan terlihat tapi masih dalam bentuk cahaya, belum zatnya yang mulia. Belum zatnya yang mulia, makanya diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW, matahari dan bulan. Ya, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang diambil adalah, semua orang-orang akan disuruh mengikuti apa yang mereka sembah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan pada hari kiamat segala sesuatunya, apapun itu. Yang pernah ada di dunia ini, Allah datangkan semua. Mau pohon, mau tanah, mau batu, mau udara, mau air, semuanya. Makanya orang kalau berbuat amal saleh, oksigen pun yang kita hirup, ya, cahaya yang kita gunakan untuk ditangkap oleh mata kita sehingga memantulkan kita bisa melihat, suara yang kita dengar, semuanya itu, angin yang menerpa tubuh kita, semua itu akan jadi saksi hari kiamat. Semua akan didatangkan oleh Allah SWT. Makanya sesuai dengan hadis Bukhari yang lain, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, seingat saya orang ini namanya Abdurrahman. Kebetulan dia penggembala kambing. Maka kata Nabi SAW, hai Abdurrahman, saya melihat kau sangat suka dengan gembalaan kambing dan sering ke padang pasir cari makanan untuk kambingnya, gembalaannya, cari rumput-rumput ya. Karena biasa di tengah-tengah padang pasir ada mata air, di situ tumbuhlah rumput-rumput. Maka kalau kau lagi di padang pasir dan mengetahui waktu sholat sudah tiba, carilah tempat yang tinggi dan azanlah dengan suara yang keras. Karena tidak ada yang mendengar suara azanmu dari manusia, dari jin, dari manusia, batu, apa saja, kecuali akan jadi saksi pada hari kiamat. Jadi Allah datangkan semua. Mirip juga dengan hadis Nabi SAW, tidak ada seseorang yang sholat di sebuah tempat kecuali akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Makanya disunnahkan untuk pindah-pindah tempat. Kalau ada teman-teman lagi sholat wajib satu tempat, tapi kalau begitu sholat sunnah pindah tempat, dianjurkan itu. Karena tempat-tempat itu akan jadi saksi hari kiamat. Berarti secara zahir, lantai itu, karpet itu, semuanya akan jadi saksi hari kiamat. Didatangkan semua, jadi tidak ada yang luput. Makanya semuanya akan ditangkan hari kiamat. Di sini, semua yang menyembah selain Allah, mau sembah api kah, mau sembah batu kah, apa saja, ya, pohon yang dikeramatkan akan disuruh, didatangkan oleh Allah, lalu disuruh ikut. Dan mereka bisa bangkang, digiring oleh para malaikat, pasti mengikuti Tuhan-Tuhan mereka. Itu pelajaran yang kedua. Jadi semuanya akan mengikuti sesembahannya. Pelajaran yang ketiga, orang-orang beriman akan bersama dengan ya, satu sama yang lain akan sama-sama, termasuk di awal kejadian adalah Yahudi dan Nasrani. Karena mereka dianggap beriman kepada Allah. Ya, walaupun maka mereka masih masuk dalam kategori kafir yang telah datang di zaman dia, Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau beriman. Seperti sekarang orang Yahudi mengaku ada Tuhan Allah. Mereka juga mengkultuskan Musa AS, atau mereka mengakui Musa AS sebagai Nabi. Isa alaihissalam juga diakui oleh orang Nasrani, tapi mereka tetap diklaim kafir karena tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah harus secara totalitas, ya. Makanya istilah muslim artinya man salima nafsahu lillah, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sementara secara totalitas, di antaranya beriman kepada seluruh rasul. Ya. Makanya predikat Islam ada pada kita saja, ya, tidak pada mereka. Maka nanti mereka masih ikut bersama kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan memisahkan dengan cara, ya, karena mereka beriman pada Allah, maka dikumpulkan sama orang beriman. Yang tidak beriman pada Allah, penyembah patung, batu, segala macam, sudah pergi tadi, ya, sama sesembahan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan mereka dilemparkan semua ke dalam api neraka. Yang tadi itu, dilemparkan semua ke dalam api neraka bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka. Lalu kemudian untuk membuktikan kalau orang Yahudi dan Nasrani salah, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka. Ditanya Yahudi, apa yang kalian sembah dulu? Mereka sudah tidak bisa bohong. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Begitu juga Nasrani ditanya apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan Isa putra
Allah. Mereka enggak mengatakan Isa putra Maryam. Karena Isa kalau dikatakan putra Maryam alaihissalam adalah itu keyakinan orang Islam. Kita yakin dengan itu. Dan mereka mengatakan Isa anak Tuhan, gitu kan? Maka keduanya kelompok ini lalu ditanya, ya, apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan menyembah itu, ya. Lalu Allah mengatakan kalian telah dusta. Tidak ada pernah perintah untuk menyembah Uzair, menyembah Isa, gitu kan? Apa yang kalian harapkan? Kami minta minum. Karena waktu itu panas sekali. Lalu kemudian mereka dilihatkan neraka, tapi seakan-akan genangan air, ya. Jadi kayak tertipu dengan itu. Pada saat mereka pas mau menerjunkan diri ke air tersebut, bagaimana sih orang kalau haus kemudian lihat kolam atau lihat sungai, mungkin dia jeburkan dirinya. Maka seperti itulah mereka melempar dirinya, tapi ternyata mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan ini dalil yang sangat kuat tentang masalah masuknya ke dalam neraka orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan, kan kita tujuannya sama, Tuhan kita juga sama, kita menyembah Allah, gitu kan? Itu tetap tidak bisa diterima. Kalau mau bukti, tanya aja orang-orang Nasrani. Menurut kalian, orang Yahudi beriman atau kafir? Mereka akan katakan kafir. Kalau kita tanya, kenapa kalian mengkafirkan orang Yahudi? Padahal Tuhannya juga Allah. Dia juga punya Nabi Musa. Maka jawaban mereka pada risalahnya Nabi Isa. Itu jawabannya. Maka kita pun sama. Kenapa kita mengatakan mereka kafir? Karena mereka masih menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka beriman kepada Allah. Bahkan kita umat Islam, kalau ada yang mengatakan Isa atau Musa bukan Nabi, kafir. Tak boleh sama sekali. Karena rukun iman kita, iman kepada para Rasul. Gitu kan? Jadi sebenarnya yang lebih mengenal Nabi Isa dan menghormati dan juga Musa alaihissalam adalah kita. Bukan mereka. Ya. Kita menempatkan pada posisi Musa alaihissalam, Isa alaihissalam adalah Nabi Allah. Sampai Allah SWT sebutkan, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Diciptakan dari tanah, lalu Allah katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Gak ada urusannya. Karena mereka tidak masuk di akalnya. Masa bisa si perempuan Maryam alaihissalam lahir, melahirkan tanpa laki-laki? Maka disematkanlah nama seseorang yang bernama Yusuf lah, bernama inilah, sebagai suaminya. Padahal tidak benar semua. Dalam sejarah tidak ada itu. Ya. Dan Al-Quran sudah membongkar semua itu. Ya. Potongannya selanjutnya, yang kita bisa ambil dari hadis ini, setelah Yahudi dan Nasrani dimasukkan neraka, maka tertinggal orang-orang beriman dari kaum muslimin dua golongan. Orang beriman yang bar dan fajir. Bar itu artinya patuh. Fajir artinya rusak akhlaknya, pelaku maksiat. Ini semuanya akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Tapi Allah di sini belum kelihatan, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini belum kelihatan. Lalu ditanyakan kepada mereka, apa yang menahan kalian di sini? Sementara semua orang sudah pergi masing-masing. Ya. Walaupun semuanya sudah masuk neraka, tapi seakan-akan mereka itu tidak masuk neraka. Digiring, mereka melihat seperti genangan air, maka tenggelamlah ke dalam neraka itu. Maka mereka bilang, sesungguhnya kami berbeda dengan orang-orang ini. Dan kami butuh untuk bertemu dengan Tuhan kami. Sementara kami sudah mendengar ada penyeru dari malaikat yang mengatakan, setiap diantara kalian berikutlah kepada apa yang dia sembah. Maka kami menunggu Tuhan kami. Maka kemudian Al-Jabbar, zat yang maha perkasa, tadinya dalam bentuk cahaya seperti matahari dan bulan digambarkan tadi di awal, Allah datang dalam rupa yang berbeda, ya. Tapi masih tertutup tirainya, masih belum terlihat. Lalu Allah mengatakan, akulah Tuhan kalian. Mereka pun sudah tahu, ya. Maka mereka orang-orang beriman mengatakan, engkau Tuhan kami. Sebagaimana Bapak Ibu sekarang dengarkan hadis ini, umumnya umat Islam kalau faham, dia sudah tahu, oh nanti hari kiamat kita akan ketemu dengan Tuhan kita. Ada Yahudi Nasrani kumpul sama kita, ini akan dilemparkan dalam api neraka. Dan air yang kelihatan Fata Morgana semua, itu neraka Jahannam. Ini hadis sudah menjelaskan masalah itu. Jadi kita seperti sudah dapat bocorannya, ya. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kalian kenali dari Tuhan kalian? Maka mereka mengatakan betis, ya. Di sini ada rincian sebagian ulama tentang masalah ini. Yang pertama yang diambil adalah memang Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang sempurna, tentu tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Ya. Tapi bahasa betis jelas, ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah memiliki mata. Misal dalam ayat Al-Qur'an tajri bi ayunina. Mereka, ya, di dalam pengawasan penglihatan-penglihatan kami. Dan Allah kalau gunakan kata kami berarti terlibat malaikat juga.
Dan kalau Allah menggunakan aku atau saya sendiri, maka itu berarti Allah langsung, gitu kan? Seperti Allah mengatakan kepada iblis, apa yang menahanmu iblis untuk sujud kepada makhluk ini, Adam, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ada bahasa aku, berarti Allah sendiri nggak melibatkan malaikat. Tapi kalau menggunakan kata jamak, ya mereka di dalam pengawasan, penglihatan kami, berarti malaikat terlibat di situ. Juga Allah SWT menyebutkan tentang telapak tangan, yadullahi fauqa aydihim, telapak tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sifat-sifat yang sudah pernah kita sebutkan. Allah itu turun di sepertiga malam, ya. Allah datang ke langit bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gembira dengan tobat hambanya. Allah tersenyum dengan dua orang yang saling bunuh membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ketemu muslim sama kafir di kancah peperangan, lalu si kafir membunuh si muslim, maka mati syahid, masuk surga lah dia. Berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah masuk Islam, lalu dia juga berjihad, dia juga terbunuh, maka dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum melihat ini. Allah kagum, kata Nabi SAW, Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Inna Allah yujibu mishabin desalahu sabwa. Dan sekian banyak sifat-sifat Allah SWT yang maha mulia. Tapi Allah sudah memberikan batasannya. Dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi kita imani apa adanya seperti ini. Mirip juga dengan Allah menyebutkan masalah telapak kakinya. Yang kata Nabi SAW, nanti hari kiamat Allah akan bertanya pada neraka, halim talati, apa kau sudah penuh? Neraka terus mengatakan hal min mazid. Ini disebutkan juga dalam surah Qaf, ya. Apakah ada tambahan bisa dilemparkan? Kata Nabi SAW, terus saja neraka mengatakan hal min mazid. Ada enggak yang bisa ditambahkan? Lemparin saja orang-orang yang jahat itu ke saya, gitu kan. Sampai Tuhan yang maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka Jahannam. Maka berkerutlah neraka itu seperti berkerutnya daging. Lalu dia mengatakan, demi kemuliaanmu, cukuplah, cukuplah. Ya. Dan ini sangat jelas bagaimana Allah SWT mengisbatkan tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya ini. Tapi tentu kaidahnya kita tidak boleh serupakan dengan makhluk, dan kita imani apa adanya. Karena ada orang banyak mentakwilkan ini, mengalihkan. Oh itu bukan penglihatan, oh itu bukan tangan, oh itu bukan begini dan begitu. Allah turun di sepertiga malam, oh bukan turun, itu maksudnya rahmatnya yang datang. Loh, Nabi bilang Allah turun kalau tertinggal sepertiga malam. Bagaimana kita mengalihkan itu? Gak mungkin ya. Maka kita imani seperti apa adanya. Dan pada saat orang beriman sudah diperlihatkan betisnya Allah, maka mereka semuanya sujud. Kecuali orang-orang yang tadinya riya. Maka mereka tidak bisa sujud. Tubuhnya menjadi kaku. Ya. Tidak bisa sujud. Ini pelajarannya. Kemudian pelajaran selanjutnya, yang keempat tentunya nih. Saya sudah sebutkan tiga poin tadi. Yang keempat adalah, adanya jembatan atau sirat akan dibentangkan di atas neraka Jahannam. Dan ini neraka akan dilewatin oleh semuanya, termasuk oleh orang-orang yang beriman. Hanya saja mereka lolos, ya. Dalam surah Qaf Allah mengatakan, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun yang terkena kecuali pasti akan melintasi sirat itu. Gak mungkin tidak. Maka disebutkanlah ciri-ciri sirat. Dia gelap, licin, banyak duri-duri yang tajam, ya. Dan diberikan gambaran oleh Nabi SAW seperti duri yang ada di Sa'dan. Jadi ada satu pohon, itu dikenal dengan pohon Sa'dan namanya. Durinya panjang, tajam-tajam gitu. Tajam dan sangat kuat, tidak mudah untuk dipatahkan. Jadi dia sampai diistilahkan juga duri Sa'dan ini dengan duri besi. Ya. Karena dia tidak mudah dipatahkan dan tajam sekali. Bagian bawahnya agak besar, atasnya tipis dan tajam. Kata Nabi SAW, di atas sirat itu ada seperti itu, ya. Ada semua itu yang akan menghalau orang-orang, ya. Orang-orang beriman akan lolos. Golongan pertama seperti cepatnya kedipan mata, ya. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang beriman ini teman-teman beruntung sekali di dunia, bisa bahagia, punya istri, punya suami, punya anak, kaya, silakan, pinter. Jaga semuanya yang terbaik, bahkan disuruh makan yang terbaik, minum yang terbaik, jaga nama baiknya, segala macam. Jadi orang baik di akhirat dapat keselamatan yang luar biasa. Makin tinggi tingkat imannya, amal solehnya di dunia, maka makin besar fasilitas di akhirat nanti. Di antaranya dia lewatin sirat seperti kedipan mata. Jadi orang kedip mata udah sampai dia. Padahal sirat itu panjang, gelap, tidak kelihatan ujungnya, gitu kan?
Dan kalau kita gambarkan misalnya di meja ini, maka akan ada neraka dulu, baru surga. Orang-orang ada sebelum neraka. Jadi semua harus melewatinya untuk menuju ke surga. Ya, cuman di atas neraka ini dibentangkan tadi jembatan itu yang ada banyak duri-duri yang tajam, yang menyambar. Dalam riwayat lain dikatakan akan menyambar. Menyambar setiap orang yang dasarnya targetnya harus jatuh ke dalam neraka jahanam. Tentu di sini teman-teman, yang melewatin sirat dan sempat melewatinya sebagian lalu jatuh, itu adalah orang-orang beriman. Karena orang-orang kafir, munafik, musyrik, dari awal pas lewatin awal langkah mungkin sudah langsung jatuh ke neraka jahanam. Bahkan tadi disebutkan mereka diperlihatkan neraka langsung sebelum dibentangkan sirat, mereka sudah terjun ke dalam neraka itu. Jadi yang melewatin sirat ini, lebih dekat pendapat ulama mengatakan adalah orang-orang beriman semuanya. Hanya ada yang lolos sampai ke kantorah namanya, sebuah lapangan luas di depan surga. Mereka kumpul di situ nanti. Ya. Ada yang lewat tapi karena harus masuk neraka dia jatuh dan tidak bisa dia luput dari situ. Ada juga kata Nabi SAW orang yang lewat tapi terkoyak. Terkoyak artinya kena duri-duri itu tapi dia enggak jatuh. Ini kata ulama dirincikan, sebagian pendapat ulama mengatakan ini adalah orang-orang yang pada saat ditimbang amalnya ternyata dia punya dosa lebih banyak daripada amal solehnya. Misal amal solehnya 100, dosanya 90, gitu kan. Tetapi pada saat dia sedang ditimbang amal, rupanya ada banyak syafaat-syafaat, ada pertolongan-pertolongan. Kayak misalnya ada keluarganya mati syahid, berikan dia pertolongan, atau ada orang yang sudah lolos timbangan amal, dia berikan syafaat dengan izin Allah, atau Allah maafkan 20 dosanya misalnya. Tadinya 100 dosa, 90 amal soleh. Sekarang dihapus 20 dosa, jadi 80 dosa, 90 amal soleh. Dia masuk surga. Tapi orang ini terkoyak. Karena dasarnya dia harus masuk neraka dulu. Itu makna daripada terkoyak di sini. Yang dikatakan dalam hadis, dia akan terkoyak. Tapi juga dia akan tetap lolos ya. Dia tetap akan lolos. Ada juga orang yang ditarik. Makna ditarik sini memang Allah SWT mudah tertolong ya. Dan kata Nabi SAW, ketahuilah pada saat itu sangat genting dan kalian akan sangat berharap keimanan kalian menyelamatkan kalian sebagaimana kalian berharap untuk mengambil hak kalian kalau ada tertunda pada saya. Kalau kita punya hak di dunia sama seseorang, misalnya duit kita belum diambil kembali, bagaimana sih semangatnya kita untuk mengambil hak kita itu? Maka di akhirat kita berharap begitu dengan keimanan yang kita miliki. Mungkin di dunia kita tidak terlalu seperti itu, tapi di akhirat berbeda. Kita sangat berharap iman kita ini bisa menyelamatkan kita. Itu yang diambil dari potongan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari hadis adalah pada saat orang-orang beriman sudah lolos. Ada sebuah riwayat menjelaskan mereka akan kumpul di sebuah lapangan namanya kantora. Kemudian mereka menunggu ya. Dan pada saat itu mereka saling membersihkan hati satu sama yang lain. Karena tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang sudah bersih hatinya. Misal suami istri cerai di dunia, pernah ada ribut di dunia, apalah punya masalah, kan banyak problem yang kita hadapi di dunia ya. Nah kalau dua orang beriman, dua-duanya sudah lolos dari timbangan amal, walaupun si A sama si B pernah saling tuntut di timbangan. Oh ini orang pernah ghibah saya, ini orang pernah fitnah saya, ini pernah ambil hak saya, dipotonglah pahala dia, dikasih kepada orang yang nuntut. Tapi ternyata setelah dibayarin pun kesalahan-kesalahan dia, dia masih bisa lolos ke surga. Misalnya si A sama si A pernah mencaci maki si A, B dan segala macam, si B tuntut dikasihlah pahala-pahala ke dia. Tapi ternyata setelah diambil pun pahala dia dikasih kepada si B, ditimbang dosa dan amal solehnya lebih banyak amal solehnya, lolos ke surga. Si B kena dapat tambahan pahala dari si A, masuk surga juga. Nah ini masih ada ganjaran hati, ini orang tadi tuntut saya. Ya. Di kantara mereka ketemu, maka saling membersihkan hati di situ. Allah SWT angkat semua permasalahan dendam dalam hati, gak ada lagi perasaan apa-apa ini. Makanya nanti ketemu pun misalnya ada orang cerai, suami istri. Mungkin dia saling jengkel di dunia. Tapi begitu masuk surga sudah gak ada lagi, udah hilang semuanya. Gak ada lagi perasaan ini kenapa kok nikah sama orang lain, ini kenapa begini, itu gak ada lagi. Sudah hilang semuanya, ya. Itu sudah diangkat. Maka pada saat itu, pelajaran kita yang kelima adalah adanya syafaat orang-orang beriman. Yang syafaat orang beriman, mereka mengatakan, ya Allah, dan ini pernah saya jelaskan teman-teman hadir ini, penting sekali kita harus punya sahabat orang-orang beriman. Bahkan kalau perlu semuanya sahabat kita orang beriman. Yang buruk-buruk ini sudah selesai urusan. Yang tiap hari cuma aja ke diskotik, cuma aja mencuri, menipu, buang-buang waktu kosong, ya. Itu semua sudah nggak ada lagi. Berteman aja kenali ya, tapi untuk sahabat sudah tidak ada.
Sahabat, orang yang azan ke masjid. Orang yang sibuk dengan ibadah itu sahabat kita. Kenapa? Karena mereka bermanfaat buat kita. Perhatikan di sini, waktu Nabi SAW mengatakan, dan nanti yang sudah lolos dari orang-orang beriman ke surga, mereka dengan izin Allah, Allah yang buat mereka ingat. Bahasanya di sini kata Nabi SAW, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ada saudara-saudara kami tadi berdiri sama kami di mahsyar, dan di dunia kami tahu, pernah ikut sholat sama kami. Mungkin pernah ikut sekali, dua kali. Kita masuk masjid, kenalan sama jemaah masjid. Kita pernah hadir di situ berapa kali sholat misalnya. Pernah berpuasa bersama kami, mungkin sama-sama di kantor, kerja, mungkin kerabat gitu kan. Dan mereka coba beramal seperti kami, tapi karena amal solehnya lebih sedikit daripada dosanya masuk neraka. Maka Allah pun mengatakan, pergilah kalian ke neraka. Jemput teman-teman kalian itu. Ini bukan kerabat ya. Ini bukan kerabat, bukan suami istri. Memang ini teman sama teman. Ya. Kalau teman, kata para ulama, kalau teman sama teman saya bisa begini, bagaimana dengan pasangan hidup, bagaimana dengan orang tua sama anak, pasti Allah lebih berikan. Tapi ini teman saya sudah cukup. Maka Allah pun akan mengharamkan mereka dari api neraka. Dan ini menandakan juga kuasa Allah. Walaupun neraka panas, tidak akan membakar orang yang Allah SWT tidak izinkan di situ. Maksudnya termasuk para penjaga neraka, ya. Itu mereka tidak merasakan sama sekali panasnya. Yang merasakan hanya orang-orang yang disiksa saja. Maka dikeluarkanlah pada saat itu orang yang seperti koin dirham atau koin dinar. Sebagian ulama mengatakan kalau dipertemukan antara ibu jari sama jari tengah. Ya. Seperti ini saja dari keimanan dalam hatinya, maka dikeluarkan dari neraka. Dan itu pun dikatakan dalam hadis ini, digambarkan bahwasanya yang dikeluarkan itu sebagian mereka sudah tertanam dalam neraka, baik sampai mata kakinya ataupun sampai betisnya. Itu yang saking beratnya siksaan yang sudah mereka rasakan. Kemudian juga mereka kembali sudah dikeluarkan siapapun yang mereka kenal. Bahasa siapapun yang mereka kenal di sini kata ulama, walaupun bertemannya cuma sebentar, Allah SWT buat hati mereka mengingat itu. Oh ini orang begini, oh ini orang begini, oh ini orang pernah hadir sama-sama di majelis ta'lim nih, walaupun cuma sekali dua kali dilihat. Itu sudah luar biasa sebenarnya ya. Seringnya interaksi sama orang beriman itu manfaatnya besar sekali. Dia lolos, kita juga akan dibantu gitu kan. Kemudian pada saat mereka kembali, Allah masih mengatakan, pulanglah lagi ke neraka. Ambil lagi yang seperti setengah koin dinar. Dikeluarkan lagi semua orang yang mereka kenal. Allahu a'lam berapa banyak jumlah mereka. Setelah mereka kembali, Allah masih bilang, kembali lagi, keluarkan orang yang seperti biji sawi, seperti debu, ya, dari keimanan. Ini tidak ada amalnya udah nih, gitu kan. Tapi dia yakin ada Allah, ada hari kiamat. Maka akhirnya dikeluarkan juga dari api neraka sekian banyak. Tidak cukup sampai di situ. Selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil, juga ada syafaat para nabi-nabi. Maka nabi-nabi pun kata para ulama, tidak dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mau keluarkan berapa banyak. Terserah mereka. Tentu di sini setiap nabi mengeluarkan kaumnya ya, atau orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian para malaikat, jumlahnya malaikat ini banyak sekali, miliaran, juga memberikan syafaat, pertolongan, dikeluarkan juga dari neraka. Belum cukup sampai di situ, orang-orang beriman juga semuanya bisa diberikan kesempatan memberikan syafaat. Tadi kan orang beriman yang mengeluarkan orang yang dikenal. Setelah selesai semua itu, ditambah dengan para nabi-nabi, ditambah dengan para malaikat-malaikat, juga orang beriman secara umum, ahli surga disuruh silakan tolong siapa saja yang kalian mau tolong di neraka, kenal atau tidak kenal. Yang penting syaratnya mereka beriman. Sudah selesai itu pun, pelajaran setelahnya ya, yang kita bisa ambil adalah bagaimana ada syafaatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menggenggam dengan satu genggaman, dikeluarkan dari api neraka. Ini juga teman-teman ada namanya isbat, sama tadi, buat penentuan atau penetapan tentang adanya telapak tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan Allah menggenggam dengan satu genggaman. Ini tidak bisa kita takwilkan. Mau ditakwilkan kemana ini? Tidak mungkin gitu kan? Dan tidak perlu kita tanyakan bagaimananya. Kita yang penting tahu, oh ternyata akan terjadi seperti ini gitu. Kemudian setelah itu keluarlah, dikeluarkan dari api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran juga. Setelah itu, pelajaran selanjutnya, Allah menyiapkan khusus di pinggiran pintu-pintu gerbang surga, sungai-sungai yang khusus untuk mencuci orang-orang dari neraka ini. Riwayat lain mengatakan mereka diberikan julukan dengan Juhannamiyun, orang-orang yang pernah mampir di neraka. Tapi Allah menyuruh mereka mengubah dengan istilah Utaqa'ur Rahman, orang-orang yang diselamatkan oleh Zat yang Maha Penyayang. Itu dimaksud dengan hadis ini. Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan buat mereka air, dan air itu ya semuanya ahli neraka itu dimasukkan ke sana.
dalam kondisi mereka seperti arang, mereka sudah belang, mereka sudah rusak badannya, dimasukkan ke situ, maka mereka akan tumbuh baru. Seperti tumbuhnya tadi, tumbuh-tumbuhan kecil di saluran air. Tidakkah kalian lihat yang terkena cahaya matahari warnanya hijau lebih gelap, lebih terang daripada yang tidak terkena matahari, tapi masih lemas ya, seperti itulah. Maka mereka akan keluar seperti mutiara. Ya. Itu orang yang sudah lewat neraka. Kalau orang yang masuk dari awal dalam surga, Allahu a'lam seperti apa. Kalau ini saja seperti permata, bagaimana dengan ahli surga asalnya yang sudah masuk gitu. Terus pelajaran yang lain teman-teman sekalian dan penutupan dalam hadis ini adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang luas memasukkan orang yang tidak pernah beramal sekalipun, yang penting dia pernah beriman, di dalam surga. Tapi sekali lagi kita tidak tahu berapa lama dia di neraka ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka seluas pandangan matanya lalu didobelkan. Ini luar biasa gitu. Kita kalau berdiri di sebuah taman, di lapangan luas, atau kita di atas sebuah bukit, kita lihat sekian banyak gunung, jangkauan matanya seperti apa, diberikan itu dan didobelkan. Ini orang yang dasarnya tidak ada amalnya masuk neraka dulu. Maka orang-orang yang sudah beramal dari awal, sudah bertaubat, ini gimana luar biasa nikmatnya. Makanya sangat masuk akal apa yang kata Nabi SAW tentang orang yang mati syahid ya. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu, tidak ada orang yang berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Tapi bukan untuk kumpul sama istri sama anaknya, tapi tujuannya supaya ruhnya dikembalikan lalu mati lagi, terbunuh. Proses matinya itulah yang diharapkan. Padahal selama ini kan kita di dunia ini yang kita takutkan malah prosesi ditusuknya, prosesi dipenggalnya. Padahal sudah pernah saya bilang, prosesi ini teman-teman hanya di pandangan mata manusia. Kalau dalam teori syar'i berbeda. Semua orang yang mati, maka sama saja yang mereka rasakan. Kalau konsepnya beriman, malaikat datang cabut ruhnya dengan mudah. Kalau dia orang fasik atau orang kafir, malaikat menyakitkan buat mereka, menarik ruh mereka dengan cara paksa. Dan itu menyakitkan bagi dia. Cuma itu saja. Saya memang kasih contoh itu orang kalau ditabrak kereta api, nggak bakal bilang lagi, aduh kepala saya sakit. Orang yang terbakar di pesawat, aduh panas, nggak ada lagi itu. Jadi itu cuma di mata manusia saja. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Makanya Nabi SAW bilang waktu mengumpulkan jenazah para syuhada Badr, ini saudara-saudara kan lagi ngomong sama Tuhan kalian sekarang nih, ruh-ruhnya. Mereka bilang, ya Allah, ya Allah mengatakan kepada mereka, hai hamba-hambaku, mintalah. Kalian sudah mau korbankan jiwa kalian di jalanku, minta apa saja. Tapi rupanya mereka sudah lihat surga, mereka sudah lihat nikmat balasannya. Gitu kan. Maka mereka mengatakan, nikmat apalagi ya Allah, setelah kau selamatkan kami dari neraka, masuk ke dalam surga dengan istana, dengan dayang-dayang, dengan segala macam. Maka Allah terus saja bertanya pada mereka sampai kata Nabi SAW pada saat mereka lihat tidak ada lagi peluang kecuali harus minta. Ya. Bukan mereka bilang tambahkan kami istana, tambahkan kami bidadari, tambahkan kami bidadara, enggak ada. Permintaannya, kami minta kepadamu ya Allah kembalikan ruh kami ke jasad kami supaya kami terbunuh lagi di jalan ini. Makanya ini kalimat harus difahami teman-teman, teori syar'inya harus difahami. Makanya para sahabat luar biasa semangat mereka, kalau sudah pecikan takbir mereka selalu mau di depan. Zubair bin Awam itu selalu di depan pasukan, tunggu takbir di belakang Nabi, sudah di depan duluan dia. Ya, nerobos musuh sampai ke belakang dia kembali lagi, mati ya mati, kalau enggak, maka musuh pun jadi takut sama dia. Karena memang dasarnya mau cari mati. Nah ini cara memahami teori-teori syar'i dan harus tepat. Sehingga memang tidak ada sesuatu yang dibimbangi oleh seorang mukmin karena yang nyata depan matanya dan tidak nyata yang gaib pun dia sudah tahu semuanya. Baik, kita tutup dengan hadis nomor 80 teman-teman sekarang karena masih di bab yang sama. Habis ini kita buka pertanyaan insyaAllah. Dari Abu Az-Zubair bahwa dia mendengarkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ditanya tentang wurud atau memasuki neraka atau melewati neraka, sebenarnya lebih tepat terjemahan itu melewati neraka ya. Maka Jabir berkata, naji'u nahnu yawmal qiyamati an kada wa kada, undur أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون أن حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونهم ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك
ta'khudu man sya'allah thumma yudfa'u nurul munafiqin thumma yanjul mu'minuna fatanju awwalu zumratin ujuhuhum kal qamari laylatal badri sab'una alfan la yuhasibu ya la yuhasabun thumma alladhina yalunahum qadwa'i najmin fis sama' thumma kadhalik ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن الشعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. Terjemahannya, kita nanti akan didatangkan pada hari kiamat, maksudnya umat Islam. Ya, karena Jabir memberikan gambaran kita ini umat Islam, nanti hari kiamat akan didatangkan. Dengan membawa demikian dan demikian, maksudnya pahala dan amal-amal yang pernah dikerjakan. Lihatlah apa yang terjadi pada manusia. Umat-umat, maksudnya lihatlah amal-amal mereka, banyak mereka lakukan, ada baik ada buruk, itu akan mereka bawa semua nanti. Umat-umat dipanggil dengan berhala-berhalanya dan apa yang dulu disembah secara berurutan. Kemudian setelah itu Rob kita datang seraya bertanya, siapakah yang kalian tunggu? Maka umat Islam atau mereka akan menjawab, kami menunggu Rob kami. Maka dia Allah berfirman, akulah Rob kalian. Maka mereka mengatakan, kami akan tetap menunggu sampai kami melihatmu. Maka dia, D-nya besar kata ganti Allah, menampakkan wujudnya kepada mereka sambil tertawa. Lalu dia, Allah, pergi bersama mereka dan mereka mengikutinya. N-nya besar, kata ganti Allah, berarti orang-orang beriman mengikuti Allah. Masing-masing manusia dari mereka, baik munafik atau mukmin diberi cahaya. Di sini orang munafik pun dapat cahaya, sampai di sini ya. Kemudian mereka mengikutinya atau mengikuti Allah. Di atas titihan jahannam, maksudnya jembatan tadi, terdapat besi-besi runcing dan duri-duri tajam yang merenggut siapa yang Allah kehendaki. Kemudian cahaya kaum munafik redup. Kemudian kaum mukmin selamat. Lalu rombongan pertama yang selamat, wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Mereka sebanyak 70 ribu orang yang tidak dihisab. Kemudian yang berikutnya seperti cahaya bintang di langit yang lolos, maksudnya. Kemudian rombongan selanjutnya datang seperti itu atau cahaya bintang di langit. Kemudian syafaat diberikan. Mereka diberi syafaat sehingga keluarlah dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat satu rambut. Mereka diletakkan di halaman surga dan ahli surga menyirami mereka dengan air sehingga tumbuhlah mereka seperti tanaman yang tumbuh di aliran air dan hilanglah bekas terbakarnya. Kemudian dia meminta beberapa permintaan hingga diberikan kepadanya dunia dan 10 kali lipat bersamanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis ini masih sama dengan bab sebelumnya. Kalau kita akan melihat Tuhan kita, itu saksi bahasannya. Tapi kita bedah lagi hadis ini. Pelajaran pertama yang bisa diambil adalah kita akan didatangkan pada hari kiamat, kata Jabir bin Abdullah. Artinya, wajib ada keyakinan seorang mukmin dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan seluruh apa yang kita kerjakan akan terbawa di sana, baik ataupun buruk. Kalau tidak sempat taubat dari dosa-dosanya, akan ada hisabnya. Kalau dia sempat taubat, tetap akan dipaparkan kepadanya. Sehingga dia tahu, oh ya memang saya pernah buat ini, tapi saya tobat misalnya. Kemudian pelajaran yang kedua yang diambil adalah bagaimana setiap umat akan dipanggil kepada seluruh sembahan-sembahan mereka, apapun yang mereka sembah. Di sini cuma ada tambahan dari riwayat sebelumnya, dipanggil secara berurutan. Allahu a'lam maksud berurutan ini seperti apa ya, penyembah matahari dulu kah, penyembah bulan kah, penyembah pohon kah, intinya mereka dipanggil semua dan mereka tidak bisa nolak, pasti mereka ikut. Dan semua itu dilemparkan ke neraka jahannam. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Rob kita akan berbicara dan bertanya kepada kita umat Islam, siapa yang kalian tunggu? Maka kita semua akan menjawab, Rob kami. Cuma bedanya dengan riwayat sebelumnya tadi jelas Allah subhanahu wa ta'ala datang dalam zat berbeda, maksudnya penampakan yang berbeda ya. Bukan zat yang berbeda, maaf, tapi penampakan yang berbeda. Dari tadinya dalam bentuk cahaya seperti matahari dan bulan, setelah itu datang dalam penampakan yang berbeda dan tertutup. Ya, tidak belum kelihatan sampai dia memperlihatkan betisnya. Kalau di sini tidak. Orang-orang beriman, waktu Allah mengatakan, aku adalah Tuhan kalian, apa yang kalian tunggu, kami tunggu Tuhan kami.
aku Tuhan kalian. Mereka bilang, kami tetap di sini menunggu sampai kami melihatmu. Lalu Allah pun di sini menampakkan dirinya sambil tertawa. Kalau riwayat tadi sebelumnya, Allah SWT cuma menampakkan betis saja. Dan ini kata ulama tidak bentrok antara dua riwayat. Maka yang dimaksud dengan riwayat pertama, Allah menyingkap betisnya, adalah bukan mustahil menyingkap seluruh zatnya. Cuma disilakan dengan menyingkap betis, ya. Begitu juga dengan makna daripada di sini tertawa, berarti mereka melihat ke arah Tuhan mereka. Dan sabda Nabi SAW sangat jelas pada saat menjelaskan, sahabat bertanya, Rasulullah, kapan kami akan melihat Tuhan kami? Kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali, ya, itu Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Kemudian pertolongan selanjutnya yang diambil adalah, ini tentu ada sifat Allah tertawa, ya, yang sudah kita jelaskan juga tadi itu. Pertolongan selanjutnya adalah, orang-orang munafik akan ikut dengan orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa mereka ke sebuah titik yang Allah yang maha besar inginkan. Kemudian ikut bersama orang beriman, orang-orang munafik di sini. Allah berikan kepada mereka cahaya, karena di mahsyar gelap sekali. Ya. Maka cahaya-cahaya ini akan memantul dari setiap orang beriman, sehingga kelihatan mana orang beriman, mana orang kafir, gitu kan. Maka orang-orang beriman ini termasuk orang munafik, Allah berikan kepada mereka cahaya tersebut. Hanya cahaya orang munafik akan redup di sirat nanti. Jadi kita bisa bayangkan, teman-teman, na'udzubillah, lewat di atas jembatan, licin, banyak duri-durinya dan gelap, tidak kelihatan. Kita nggak pernah tahu ya kapan kita disambar, ya, kapan kita kena, apalagi durinya itu panjang dan tajam semuanya. Kemudian dikatakan, pelajaran selanjutnya, ada 70 ribu dari umat Islam yang akan lolos tanpa hisab. Ini sudah pernah kita jelaskan juga ya, di beberapa hadis di awal-awal bab kita. Memang Allah SWT memberikan kelebihan umat ini dengan 70 ribu diantara mereka masuk tanpa hisab. Tidak lagi timbangan amal. Mereka juga lolos di sirat sangat cepat. Dan mudah-mudahan kita termasuk ini, insya Allah. Waktu Nabi SAW mengatakan akan ada 70 ribu dari umat ke surga tanpa hisab. Maka ada Uqasha bin Muhsin radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini cerdas. Dia berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk itu. Kata Nabi SAW, engkau termasuk. Nabi-Nabi memang wahyu dari langit. Kalau ini memang layak. Uqasha ini memang ahli ibadah. Terbukti setelah itu, ada sahabat lagi mengatakan, ya Rasulullah, doain saya juga. Kata Nabi, kau telah didahului oleh Uqasha. Ya. Artinya, Nabi hanya dengan santun tidak mau mengatakan, kau enggak seperti Uqasha amalmu. Gitu kan? Tapi Uqasha lebih dulu minta daripada kamu. Makna yang lain juga adalah, Nabi SAW tidak mau menyampaikan, engkau semua masuk. Jadi habis di sahabat. Sementara umat ini luas sekali. Ya. Maka masih tersebar gitu kan. Ada riwayat lain mengatakan, Di setiap satu orang dari 70 ribu itu akan membawa 70 ribu yang lain. Ya. Yang penting dia lolos dulu, dia masuk dalam 70 ribu itu, maka dia akan bawa 70 ribu yang lain. Jadi 70 ribu kali 70 ribu orang. Jadi cukup banyak yang lolos pada hari kiamat insya Allah tanpa hisab. Dan sebenarnya kata kuncinya 4 huruf ini di dunia. Taat, patuh sama Allah. Itu saja. Allah bilang kerjakan, kerja. Allah halalkan, nikmati. Allah larang, tinggalkan. Selesai. Tidak usah terpengaruh dengan perkataan manusia, gitu kan? Maka kita akan aman dengan izin Allah. Jadi ada di antara mereka yang akan lolos nanti. Juga mereka akan memberikan syafaat. Ya, mereka akan memberikan pertolongan, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Hanya perbedaan dengan riwayat sebelumnya. Di sini dikatakan keluarkan dari neraka untuk orang-orang beriman. Mereka berikan syafaat orang yang punya keimanan seperti sehelai rambut saja. Nah. Kemudian pelajaran yang terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana mereka yang dikeluarkan dari api neraka itu akan disiram dengan air kehidupan atau sungai kehidupan. Cuma bedanya dengan riwayat sebelumnya itu di pinggiran surga dan mereka hanya dilemparkan ke dalam sungai-sungai itu lalu mereka tumbuh. Kalau riwayat ini enggak, ahli surga ikut menyirami mereka. Jadi memang ada riwayat lain juga, ahli surga diperintahkan Allah untuk memercik-mercikan air kepada mereka untuk mempercepat prosesi hilangnya luka-luka bakar segala macam gitu ya. Apapun itu. Dan ini teman-teman sekalian banyak juga, ada juga sebagian di antara ulama mengatakan air itu, asal air itu benar, air itu maksudnya bersih segala macam, memang dia sangat suci. Dan Allah menjadikan, dalam Al-Quran dikatakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari air semuanya bisa hidup. Jadi air itu memang sumber kehidupan kita. Dan kita tahu 80% tubuh kita terdiri dari air. Ya. Maka ini memang sumber kehidupan.
Dan subhanallah, kaum salafus saleh kalau mau menasehatin anak perempuan mereka pada saat menikah, maka mereka mengatakan, ketahuilah wahai anakku, selain hak-haknya suami sudah disebutkan, sebaik-baik minyak wangi untukmu adalah air. Artinya kamu bersuci, mandi, berwudu, itu adalah satu hal yang baik. Dan air menyegarkan tubuh manusia segala macam. Allah SWT juga buktikan di sini, air nanti ada di surga itu akan menghilangkan semua luka bakar dan bekas-bekas ini serta penderitaan mereka, sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Dan penutupan hadis di sini dikatakan, kalau hadis tadi sebelumnya, mereka akan diberikan seluas pandangan matanya lalu didobelkan di surga. Kalau ini tidak, mereka akan dikasih 10 kali lipat ya, dari yang dimiliki nikmat di dunia. Riwayat lain 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia. Dan ini orang yang paling rendah, yang amalnya sedikit sekali. Bagaimana dengan orang yang paling tinggi? Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini bahasan kita. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh umat Islam yang sedang ditimpa masalah, yang sedang terlilit utang, yang sedang sakit, yang sedang berharap apapun dari urusan dunia dan urusan akhiratnya, semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi. Dan kita berharap agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, diganti oleh Allah dengan kemahamurannya menjadi pahala. Dan tidak pernah luput kita doakan Indonesia, negara kita, menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah SWT melunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya dan membuka pintu rezeki dari seluruh penjurunya. Dan Allah karuniakan kita pemimpin Muslim yang baik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang memakmurkan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Kita doakan agar saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, bahkan di China sekarang yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wada benar dari Allah, wada salah dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.